Assalamualaikum semuanya, welcome back. Jadi hari ini aku bakal ngajak kalian untuk jalan-jalan ke tetangganya Brunei, yaitu Malaysia ya. Negaranya Brunei itu kan tetanggaannya sama Malaysia dan Indonesia ya guys. Kita tapi kali ini akan ke Malaysia yang bagian Sabahnya. Tepatnya kita akan keliling-keliling Kota Kinabalu. Sekarang aku udah ada di Kota Kinabalunya. Tapi nanti kita akan keliling-keliling kotanya. Selain itu kita juga bakal keluar dari kotanya. Kita ke daerah namanya Kundasang. Jadi Kundasang itu semacam peternakan sapi perah, sapi susu gitu, yang hitam putih itu. Katanya sih itu mirip-mirip sama yang di New Zealand guys. Jadi kita lihat aja ya, katanya keren banget. Jadi kalau kalian mau tahu aku kesini dengan apa, jadi dari Brunei itu kemarin aku kesini pakai mobil. Jarak tempuhnya itu sekitar 5-6 jam. Jalanannya itu enak, nggak pakai macet, jalanannya juga bagus lah hitungannya. Cuma kalian harus siap-siap melewati 6 imigrasi. Karena kenapa 6 imigrasi banyak banget gitu? Karena kalau kita keluar dari Brunei, kita akan masuk ke wilayah negara bagian ya Malaysia namanya Sarawak, yaitu di Limbang. Terus dari Limbang kalian akan masuk lagi ke wilayahnya Brunei lagi namanya Temburong. Habis dari Temburong kalian baru masuk lagi ke wilayah Malaysia yang bagian negara Sabahnya gitu. Jadi perjalanannya cukup panjang. So kalian penasaran? Let's go. Dan interior di dalamnya juga bakalan kebalik. Tapi kita belum tahu sih. Nanti di dalamnya katanya nggak boleh ngambil gambar, tapi di luarnya boleh. Di sini juga lokasinya ini ada museum 3D juga. Bisa juga masuk museum 3D. Ya tidak. Bisa juga sih masuk museum 3D-nya, tapi bayarnya ada harga sendiri. Gitu. Jadi kita lihat aja. Jom. Tidak dibenarkan mengambil gambar ataupun merakam video dalam rumah terbalik, dilarang sama sekali. Kedua, sila bergerak hanya di karpet merah sahaja. Dan terakhir sekali dalam rumah terbalik, tolong jangan sentuh benda-benda yang ada dalam rumah terbalik. Untuk foto-fotonya, silakan semuanya. Di sini aja nih kita boleh ngerekamnya, kalau masuk nggak boleh. Nanti aku cerita ini ada apa. Jom. A few moments later. Dalamnya tuh lucu banget, sayang sih nggak bisa direkam, tapi tuh lucu banget. Jadi kayak ada mesin jahit kebalik, bahkan cicak yang nemplok di apa, di lampu aja tuh kebalik. Ada kucing lagi duduk di apa, di sofa gitu kebalik juga. Jadi lucu banget sih. Di luar juga ada beberapa benda kebalik. Kita lihat lagi. Anda kebelet tipis?
ya kan? Ketinggiannya 4.095 meter dari laut gitu. Dan ini tuh sekarang ini sebenarnya tuh pukul 11:30 siang, tapi keadaannya tuh kayak masih jam 7 pagi gitu, jadi masih berkabut. Kabutnya sih gede banget, jadi kalau kalian mengendarai mobil di sini harus hati-hati karena foggy banget, kabut berkabut banget. Dan kalau kalian mau trekking di Taman Nasional Kinabalu ini, untuk non-Malaysian, untuk yang orang asing di luar Malaysia, itu biayanya RM15, sekitar 50 ribuan rupiah. Tapi kalau untuk Malaysian murah banget, sekitar berapa tadi ya? 3 ringgitan, yang adalah cuma 10 ribu perak. Jadi kita bakal naik sedikit aja, kita gak bakal trekking karena bakalan capek banget. Karena tujuan utama kita adalah nanti Kundasang. Kundasang ini cuma sekitar 6-7 km dari sini. Yuk kita lihat. Jom. Hey pretty girl, I'm feeling you. The way you do the things you do remind me of my Alexis coupe. That's why I'm all up in your grill, trying to get you to a hotel. Must be a football coach, the way you got me playing the field. So baby give me that, let me get it. Oh yeah, we're running the show. Hi guys, say hi guys to my flock. Running that body, got every man in a wish, and I'm sipping on coke and rum. I'm like so what. Sumpah sih guys, Kundasang ini keren banget. Emang jalan masuknya tuh naik, jadi mobil kalian tuh harus fit untuk bisa naik. Tapi alamnya tuh keren banget. Sunset ini udah kayak yang di peternakan di dairy farm yang di New Zealand. Because I've never been to New Zealand sebenarnya, so mungkin ya, mungkin karena it looks really like di luar Asia sebenarnya. Jadi kayak alamnya tuh masih alam yang kayak aku pernah lihat di luar-luar Asia gitu, di negara-negara Eropa, atau ya mungkin aku pernah lihat sih di YouTube ya, di New Zealand. Ya, yeah, perhaps it looks like New Zealand. Keren banget. Lihat itu. Keren. Dan awannya juga bagus banget. I'll show you the Jadi buat kalian yang mau ke Kundasang ini, kalau dari Taman Nasional Kinabalu yang tadi, itu tuh jaraknya cuma sekitar 10 menit sampai 15 menit deh. Tapi naik terus ke atas gitu. Dan ini kabutnya tuh masih foggy banget. Jadi sekarang tuh aku kesini tuh udah tengah hari, buta gitu, tengah hari jam 12 siang. Tapi gak kerasa panas, ada matahari tapi gak terasa panas. Mungkin juga karena angin. Akan masuk ke dairy farmnya juga. Tadi kan aku udah kasih lihat apa namanya sapi-sapinya yang belontang-belonteng itu. Nanti kita akan masuk lagi ke dairy farmnya. I'm like so what, I'm drunk. It's the freaking weekend, baby. I'm about to have me some fun. Bounce, 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 bounce. Oh, now it's like murder.
you roll. Once I get you out the clothes, prophecies on the door, still they can hear you screaming more. Girl, I'm feeling what you feel. No more hope and a wish. I'm about to tell you. Salah satu spot yang cukup populer sebenarnya, karena ini spotnya yang menunjukkan banget kalau ini adalah kayak New Zealand-nya Asia. Oke guys, sekarang kita udah ada di Desa Ketel. Jaraknya sih nggak jauh sih dari tadi yang di atas, cuma sebentar doang ke sini. Jadi di sini tuh dijual kayak susu, yogurt, terus apalah gitu yang dari bahan dasarnya itu susu guys. Di sini aku belum masuk sih, nanti aku akan liatin ya di dalamnya jual apa aja. Jadi guys, di Desa Ketel ini kalian bisa nemuin produk-produk yang terbuat dari susu, kayak keju, terus juga ada es krim, ada susu, ada Oreo cake gitu yang ada susunya juga. Jadi yang turunan-turunan dari susu itu bisa dibeli di sini, dan harganya juga nggak terlalu mahal kok guys. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. Bounce, 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 bounce. Oh, now it's like murder, she roll. Once I get you out the clothes, prophecies on the door, still they can hear you screaming more. Girl, I'm feeling what you're feeling. No more hope and a wish. I'm about to take my key and stick it in the ignition. So give me that, let me give you that. Yeah, we're running the show, bouncing on 24th. Jadi sekarang kita udah ada di kandang sapinya. Nanti kita akan turun ke kandang sapinya, kita lihat sapi-sapinya lagi ngapain. Hot and fresh out the kitchen, mama rolling that body, got every man in a wishing. I'm sipping on coke and rum, I'm like so what, I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. A crystal popping in the stretch navigator. We got food everywhere, as if the party was catered. We got fellas to my left, honeys on my right. We bring them both together, we got drinking all night. Then after the show is the after party. Then after the party is the hotel lobby. And round about four, you gotta then take it to your room and oh, can I get a oh, can I get a oh yeah, we're running the show, bouncing.